Hello my guys, welcome back to my YouTube channel Nombor Korang Faithful. Dan saya dah 30 subscribe pun, thank you so much. Tujuan aku buat video ni, aku nak korang tolong doakan aku lah supaya cepat sembuh. Yes. Okay, so kepada siapa yang follow aku ni, thank you so much lah. Sebab korang mesti masih lagi ada dengan aku, masih lagi tengok video aku. Aku tak minta lebih, aku minta korang just tengok video aku je lah. Kalau korang nak like ke, tak nak suka hati, nak share ke, tak nak suka hati, yang penting korang tengok video aku, okay? Kalau korang tak nak subscribe dulu pun tak apa, korang chill dulu, tak payah subscribe dulu ke. Lepas tu dah tengok video apa yang korang berkenan dengan video aku, korang boleh lah try untuk subscribe, okay? Nanti mungkin dah 500 kot, 500 ke 500 subscriber dulu lah. Aku akan try to manage aku punya YouTube. Dan aku akan try untuk macam mana, waktu 100 lah atau waktu 1000 subscriber aku akan buat giveaway. Yelah, 1k lah. Okay, dia macam dream lah. Bila dream come true tu macam wow, hebat tu. Ramai sekarang meninggal disebabkan COVID kan. Meninggal disebabkan wabak kan. Kalau kau orang Islam, kau meninggal disebabkan wabak, kau mati syahid. Seronok tu cik. Kau nak cakap yang aku ada, contohlah kita dapat jerawat, kepada orang yang tengok video ni, kalau korang muka tak good looking, lepas tu muka tak good looking lah, kebanyakannya muka tak good looking, korang bukan tak baik tu, korang bukan tak handsome, korang bukan jahat apa, cuma taste seorang perempuan, diorang suka yang good looking. Sebab ya, mungkin orang yang ada sebab jerawat ni macam kena buruk ke, tak terjaga muka ke. Aku tak fikir bab tu langsung tu. Aku sumpah tak fikir macam nak ada girlfriend ke apa kan. Aku baru 14 tahun, apa yang aku boleh buat? Tak boleh buat apa tu. Hanya aku boleh belajar apa yang aku suka. Contoh aku suka pasal kamera, aku belajar. Aku nak tahu pasal audio, aku belajar pasal audio. Aku buat kat YouTube, kalau kau nak tahu aku kat YouTube kan, selalunya aku tengok Marcus Brownlee, Ben Johnson, Danny Schiffer, Iman Kamil. Kau tahu tak Parker ni? Parker apa nama dia, aku lupa. Tapi nama dia Parker pula something. Itulah list 6 orang yang aku selalu tengok untuk belajar. Macam aku tengok Iman Kamil for semua video dia aku tengok. Tak kisahlah video apa yang dia upload ke, berapa minit ke, kalau korang notification aku akan tengok. Marcus Brownlee aku akan tengok buat gadget review. And aku suka studio dia, like dia punya intro. MKBHD. Hey, what's up? MKBHD here. MKBHD, Marcus Rowley. And then Ben Johnson pula, aku suka dia punya lighting setup. What is up, everybody? Welcome to the channel. My name is Ben Johnson, and today we're going to be taking a look at how to use lighting to make a scene go from this to this. Background dia memang cool gila. Background dia cool. Dia pakai kamera tak silap aku Sony full frame lah, aku rasa. Full frame, okay. Lepas tu, apa lagi? Tadi aku cakap, Danny Schiffer. Aku suka dia punya B-roll. B-roll dia memang, memang mantap gila. Kalau korang tengok B-roll dia daripada satu ke satu. Dia pakai kamera handheld tau. Orang nak, dia bukan B-roll sangat lah. Dia B-roll. Dia buat B-roll, tapi dia guna handheld. Kan selalunya kebiasaan orang akan guna gimbal. Actually kalau kau nak tahu, gimbal ni pun boleh buat untuk vlog, boleh buat untuk review, boleh buat untuk video toki sekarang ni pun boleh guna. Untuk korang buat video game, untuk korang pelbagai benda boleh guna untuk gimbal. Yang paling sesuai untuk gimbal, kalau korang ni jenis yang nak buat, kan selalu orang buat wedding planner kan. Macam aku ada gimbal, tapi aku ada guna gimbal tu, aku tak guna. Maksud aku guna untuk aku belajar. Contoh, aku try lah untuk shoot aku punya table ni dulu kan. Lama-lama bila aku dah upgrade satu persatu, aku akan try untuk bila aku dah naik, dah kerja, dah maksudnya dah boleh kerja kan, aku try untuk ambil satu-satu kerja untuk shoot event ke. Aku akan belajar daripada starting daripada phone dulu lah kan. Dia tak kisahlah korang ni ada phone ke, kamera ke, tak ada apa-apa ke, korang boleh go je kalau korang minat. Aku tak nak korang give up. Kalau korang tengah sakit pun jangan give up. Sakit tu bukan ialah satu kegagalan untuk korang stop buat apa yang korang suka. Sakit itu ialah satu pengajaran untuk korang try buat benda yang lebih baik daripada yang korang buat sekarang. So that's all for this video. Thank you so much for staying by the way. Sampai jumpa di video and see you guys on the next video.